di provinsi apa ya? Ya sudah kita ini aja lanjut warna. Iya. Nanti mau belajar juga udah. Sini ya. Ah, ayo. Iya, aku yang namain sih. Pak sekolahnya udah ganti ya, bukan Bu Itit lagi ya? Siapa nih? Oh Bu Yanti, tadi BBC ya berarti. Iya, tabungan mas Pak. Bu Itit mah balat aja tak, Pak Kadis. Tabungan mas di SMP. SMP, sekarang kekuatan Bina apa yang kali? Oh Bu Itit, tapi gak baru. Balanda Pak Kadis nggak travel umroh. Balanda Pak Kadis nggak travel umroh.
Tapi kalau batik biasanya untuk misalkan nih satu motif ya, ya maksimal ada maksimal nggak berapa gitu, atau memang sebenarnya bebas tergantung pasar juga. Bebas tergantung itunya. Tapi kalau misalkan dia panjang itu bisa satu roll nih, bisa nggak satu roll? Nanti dicap itu. Jadi biru, kuning, ini apa ini? Ini biru sebetulnya. Ini biru? Iya. Karena memang zat kimia, emang gitu kan ya? Zat kimia ya ini ya, bahannya. Kita coba deh. Ini kenapa berbusa dan wangi rinso, yang sebut merek, wangi deterjen, memang deterjen. Ini biar warnanya itu nanti warna pembangkit warnanya tuh murni gitu, jelas bersih warnanya. Saya udah sempat produksi yang udah sempatnya yang di print. Oh, yang di print. Karena nyoba-nyoba sih itu juga waktu itu untuk apa ya? Waktu itu ke ini, ke Mojang di Jakarta Jawa Barat kan harus punya produk ekonomis, harus kreatif sendiri. Kalau mau nyantik kan lama mepet, jadi print waktu itu. Desainnya sendiri? Desainnya sendiri, jadi menjual motifnya. Motifnya. Ya. Pakai sarung tangan aja tuh. Iya, ini dia sini sarung tangan itu. Kan cekrotan. Masukin aja. Iya. Ayo langsung aja lihat. Ah, yang udah. Ya, dari perut dulu. Langsung enggak lah ke dalamnya. Ayo barang aja lagi. Terus sampai warnanya sesuai warna. Makin sehat. Kalau di sana nggak jalan. Oh, bagus naik. Oh, gitu. Ini.
Bila bagus. Gerabah aku. Lihat gerabah aku. Iya. Lihat nih tuh gerabah abstrak. Penuh dengan putih. Setelah mereka mencanting, menggambar, mencetak, sekarang dari tata air ke pencelupan, pewarnaan, setelah membilas. Jadi hasilnya batik ini cukup keren sekali. Ayo belajar membatik ya. Katanya bilang tuh, udah nih, jadi ah. Masukin.